2 Juni 2024, aku pergi ke ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang, untuk ikut turnamen yang diadakan oleh komunitas fighting game terbesar di sana, yaitu SGX Esport. Turnamennya bersamaan dengan event Jepang Infinifest yang diselenggarakan oleh Tentremol dengan prize pool sampai 4 juta rupiah. Pasti peminatnya juga nggak main-main dong, jadinya sudah bersiap dengan kemungkinan kedatangan pro player. By the way, aku nggak sendiri karena dalam perjalanan dari Solo ke Semarang, aku bersama teman satu komunitas lainnya yaitu Dims dan Bang Ulas. Paket travel durasi 1,5 jam lewat tol, terus nginap sehari di kos salah satu kenalan. Masih pagi loh ini, malnya udah ramai banget gila. Karena turnamennya masih jam 12, sambil menunggu pendaftaran ulang, kita pemanasan dulu dengan main Tekken dengan perangkat yang sudah disediakan oleh panitia. Pengunjung yang mampir ke sini juga pada niat-niat dengan controller mereka sendiri. Dan karena booth fighting-nya strategis dan punya layar besar, jadinya penontonnya juga ramai banget di sini. Pokoknya panas dan seru banget deh. Akhirnya turnamennya pun dimulai. Dan ini baru bracket awal loh, langsung dipertemukan sama master dari kelompok SGX-nya, jagoan Edi Semarang, G Republic. Sempat hampir menyamai tapi tahulah gimana endingnya. Full match ada di deskripsi ya. Sambil nunggu giliran di loser bracket, aku ikut menyimak beberapa pertandingan yang berlangsung. Ada juga yang dapat jatah mainnya di layar besar, jadinya sekalian menarik pengunjung mall yang lewat atau yang sedang ikut jejepangannya di sebelah. Memang serame itu guys. Oke, dan lagi dari Reina, sayang sekali itu. Wow! Mati. Masuk di loser bracket, karena lawanku goib, jadinya langsung maju ke ronde 2. Dan aku bertemu dengan pemain Yoshimitsu yang cukup tangguh. Lumayan kita bisa sama-sama dapat poin yang seru. Kekuranganku adalah kaget sama gas dan flash dari si Yoshinya. Jadinya di final round aku kecolongan parah. Full mat juga aku sertakan di deskripsi ya. Ya, pada akhirnya tereliminasi sih. Teman-teman yang dari Solo juga udah pada hampir gugur semua. Tinggal Bang Ulas yang masih bertahan. Jadinya tinggal ikut nonton turnamennya. Seru banget karena makin kelihatannya player yang jago yang masih bertahan di sini. Biar kelihatan rame, kita yang gak ikut turnamen juga ikut nonton layarnya. Ikut teriak kalau ada momen yang tak terduga, biar pengunjung ikut tertarik. Lihat deh, sampai ada yang berseragam juga ikut nonton dong. Dikasih lagi, masuk mi, garantiin. Oh, eksplosion. Oh, kaki tanya berat, tapi lama dia buat. Oh, dong, dibayar Talisa, yang belakangin tembok meledas. Woi. Sambil nunggu top 8, istirahat sebentar sambil makan dan jalan-jalan lihat eventnya. Ada acara cosplay nih. Juri guestnya kayak kenal. Oh, ternyata Kak Puni pun. Tapi ya karena ramai banget jadinya cuma bisa lihat dari jauh. Wah, gemes banget ya. Kembali ke turnamen, pertandingannya makin seru nih. Sudah ada 8 orang yang bertanding untuk menuju final. Aku sharing beberapa highlight serunya ya.
Terutama yang jadi sorotanku di sini adalah dua pemain Huorang yang gila banget jagonya. Satunya juga kenalanku, Bang Sandi S dari Jogja. Pokoknya keren banget gila mainnya. Bang Las meski di bracket bawah juga masih berjuang setidaknya di seperempat final. Sempat menang dan maju di ronde berikutnya, tapi sayangnya Bang Somus yang dari Surabaya ini juga yang turun habis melawan Bang Sandi S berhasil membalikkan keadaan dan menyingkirkan Bang Las. Jadinya satu-satunya perwakilan yang dari Solo yang bertahan juga harus gugur di sini. Tidak di break. Masuk ke semifinal, makin panas karena pemainnya dan penontonnya semakin liar. Bang Somus juga masih bertahan dari gempuran pemain Huorang yang lain, yaitu Bang Denas. Rematch pun terjadi lagi antara Somus dan Sandi S. Dan pertarungan ini luar biasa heboh sekali guys. Lagi-lagi restart, tapi ini enggak akan bikin mati. Tapi di sini bisa kelihatan dia masih memiliki hit. Iya. Yang ini waktu suatu benar-benar fantastic. Tapi kita sisa grand final, Bang Eban melawan Somus. Penonton sudah ramai, pemain juga sudah siap, dan Kebunan kedua kontestan lagi. Sekarang ini, satu,
Gila, turnamennya seru parah. Dan inilah 3 juara kita untuk turnamen di Semarang kali ini. Selamat buat Sandy Ace, Somus, dan Eban. Selesai turnamen sudah masuk sesi free play. Jadinya kita main sebentar sebelum akhirnya siap-siap pulang biar gak ketinggalan buat ngejar travel. So, akhirnya thank you SKX, thank you Semarang buat pengalaman pertamanya di kota ini. Sampai jumpa di konten-konten video berikutnya. Jangan lupa berikan like, comment, share, dan subscribe ke teman-teman FGC kalian.